Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menurunkan nikmatnya kepada kita sekalian terutama berupa nikmat kesehatan dan kesempatan. Salam dan selawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ajma'in amabat. Sahabat sekalian dari kota Pangkep saya kembali menyapa sahabat sekalian. Semoga sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Dimudahkan rezekinya. Dan bagi yang kurang sehat, semoga segera diangkat penyakitnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, Alhamdulillah pagi ini dalam perjalanan yang cukup panjang Makassar Mamuju Palu dan Alhamdulillah cuaca cerah berawan sehingga Membuat suasana menjadi lebih sejuk dan perjalanan menjadi lebih nyaman. Alhamdulillah, sahabat sekalian, dan pada bagian kali ini perjalanan dari Pangkep. Baru hingga kota Parepare. Sahabat sekalian, dari Makassar tadi berangkat sekitar sebelum jam 8 pagi. Dan saat ini saya sekarang sudah berada di kota Pangkep. Sahabat sekalian, kota Pangkep ini menjadi sangat terkenal sejak terbangunnya pabrik semen Tonasa di tahun 60-an jelang tahun 70-an. Dan sekarang sudah dalam pengembangan hingga sekarang sudah Sampai ke Tonasa 5, Semen Tonasa 5 dan di Pangkep di daerah Bungoro ada pelabuhan tersendiri untuk pengapalan Semen Tonasa selain di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Sahabat sekalian, jalan-jalan yang saya lewati ini adalah jalan Trans Sulawesi lintas Barat yang menghubungkan Kota Makassar Sulawesi Selatan pare pare Mamuju di Sulawesi Barat, Palu di Sulawesi Tengah dan kalau terus lagi. Gorontalo di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Menado Sulawesi Utara hingga ke Bitung ujung utara Pulau Sulawesi. Sahabat sekalian, saat ini saya sudah di gerbang Bungoro. Kalau belok kanan ini ke pabrik semen Tonasa dan kalau belok kiri ke pelabuhan Miringkasih pelabuhan pengapalan semen Tonasa. Sahabat sekalian dari Bungor kita masuk ke sekarang sudah di daerah Palapala Pangkep Sahabat sekalian setelah memasuki musim hujan, nampak kembali sekitar jalan sudah hijau kembali, dan saat ini. sudah sampai di kampus poli teknik pertanian di sebelah kiri tadi di batas pangkep batas baru sahabat sekalian dari Kabupaten Pangkep. Ini di depan sudah memasuki gerbang batas Kabupaten Baru. Sahabat sekalian, ada perbatasan Kabupaten Baru dengan Kabupaten Pangkep. Sekarang sudah di Tanjung Butung, yang merupakan perbatasan baru dengan Pangkep. Sahabat sekalian, jarak dari kota Pangkep ke Parepare, -Pare, sekitar 100 meter dan dapat ditempuh dalam perjalanan dengan normal sekitar 2 jam hingga dua setengah jam itu dengan kecepatan normal sahabat sekalian sini sudah memasuki kota baru traffic light pertama kalau belok kiri ke rumah sakit daerah kabupaten baru dan belok kanan ini ke terminal dan pasar sentral kota baru sahabat sekalian inilah tugu pusat dari kota baru dan kalau belok kiri ke pusat wisata pantai ada Tanjung Batu dan ada pantai Matirosom Mati Sahabat sekalian, Kabupaten Baru salah satu kabupaten yang ibu kotanya dilalui oleh jalan Trans Sulawesi Lintas Barat dan jalan yang kita lewat ini sudah mulus rata-rata dan kelihatan juga pohon-pohon sudah kembali menghijau saat memasuki musim hujan. Semoga perjalanan kali ini dapat berjalan lancar hingga tujuan. Sahabat sekalian, atas segala dukungan, sahabat sekalian saya ucapkan banyak terima kasih. Sahabat sekalian, saat ini saya sudah memasuki gerbang kota Parepare. -pare. Sahabat sekalian, Parepare -pare ini adalah salah satu wilayah kota. Salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan kota kedua dan merupakan juga kota pelabuhan, di mana terdapat pelabuhan untuk lintas Nusantara dan... Penyeberangan ke Surabaya dan ke Kalimantan, sahabat sekalian. Kota Parepare -pare ini kota tempat lahirnya salah satu bapak bangsa Presiden Republik Indonesia ketiga, Bapak Profesor. Dr. Engineer Baharudin Yusuf Habibi yang kita lebih kenal dengan BJ Habibi. Sahabat sekalian, untuk mengabadikan dan selalu mengenang beliau, ada beberapa ikon, termasuk ini di depan untuk mengenang beliau dipasang papan besar Kota Cinta Ainun Habibi dan di sebelah kiri di ujung sungai dengan uh, laut ada rumah sakit Ainun Hasri Habibi rumah sakit yang saat ini di jadikan rumah sakit pemerintah provinsi sulawesi selatan termasuk tadi gerbang masuk kota parepare -Pare, di dan di pusat kota dibangun monumen cinta Hab, Habibi ainun Sahabat sekalian, terakhir juga Kota Parepare -Pare menjadi tempat dilangsungkannya Piala PSSI, salah satu tempat untuk pertandingan sepak bola. Sahabat sekalian, di penghujung video ini saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian video ini. Semoga video ini dapat memberikan informasi terkait kota-kota yang saya lewati khususnya jalan translintas Barat Sulawesi mulai dari Pangkep, Baru hingga ke Kota Parepare. Dan saya sudah sampai di penghujung pusat Kota Parepare, di mana terdapat monumen cinta Habibi Ainun yang dahulunya ini adalah stadion Ganggawa sebelum dibangunnya stadion baru yang ada di sebelah timur kota Parepare. Sahabat sekalian dari pusat kota Parepare, Jalan bau depan Monumen Cinta Hainun Habibi. Saya akhiri video kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di depan di sebelah kanan saya monumen cinta Habibi Ainun. Sampai jumpa di video berikutnya.